Sayang, ayo Allah. Ya Allah, Rabbi pangeran Gusti, kenapa sih dijatuhin? Untuk Allah. Gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oh iya, hadiah ulang tahun, oh, handphone sampai sekarang. udah lama, ulang tahun kapan? Kemarin saya paru-paru saya sampai beku di rendam di salji. Kalau lu mau di hadiah ulang tahun mahal, lu tiduran di sini berapa lama bisa dikubur pakai es? Allah, Allah Akbar. Aduh, paru-paru kuningin semua. Itu aja, anunya aja. Janjinya kapan mau ngasih handphone? Katanya sih deket-deket ini, maksudnya kalau udah sampai Indonesia tetap saja. Udah nyampe udah lama. Udah berapa hari, udah berapa lama Kang? Udah nyampe Indonesia langsung ke Bali, saya ke Bali masih dikubur pakai itu pasir. Kubur di pasir aja. Oh boleh boleh. Cuma ke pasir aja. Ya. Jangan sampai kena kepala. Ini masih belum mak. Terus. Ini belum nih, Pak. Jangan goyang-goyang dong. Itu perutnya nanti. Hai guys. Guys, Mary gara-gara dia disuges sama si Ferdian kan, dia minta handphone gue belum beli, ini gue beliin sekarang. Tapi kita kerjain dong, jangan main dikasih aja handphonenya dong. Jangan, apa sih? Kenapa di zoom sih? Jangan cuma dikasih gitu, cuma-cuma kita kerjain dulu dia. Ya udah, oke. Okay. Kita kerjain si Mary. Sekarang kita beliin dulu handphonenya ya. Ya udah. Halo malam. Yang gede. Ini yang kecilnya, versi kecilnya. Yang hari itu dia desainnya sama dengan 8 enggak? Kalau yang 10 kan ini dia udah baru desainnya. Paling baru apa? Ya udah aku akan ganti. Masa aku sama Mary lebih baru Mary? Ya udah beli aja itu. Berapa tuh harganya? Tergantung penyimpanannya. Kakaknya mau berapa? Ada 64, 256 dan 500. Yang 64 aja lah. Berapa harganya? 64 itu 21 juta 600. Buat Mary kita cicil aja. Ini buat lo gue cicil. Kalau lo kerjanya malas-malesan, cicilannya gue balikin ke lo ya. Ini harganya mahal, oke? Okay? Dengerin baik-baik ya Mary. 21 juta. Ini harganya 21 juta ya. Kalau lo kerjanya enggak bagus, lo banyak goda-godain orang, banyak gak. Laki ya. Ini gue cicil, ini biar satu subscribers gue 9 juta orang tahu. Kalau lu gak semangat, cicilannya gue serah terimakan lagi ke lu, oke? Okay? Dia kan gak tahu nonton ini ya. Dia kan gak tahu nih. Padahal dia ada di bioskop. Pasti kalau kita disini, ya makasih bos. Pas dia nonton ini, lu dengerin ya. Ini gue cicil, kalau lu macem-macem gue balikin lagi. Maksudnya lu yang bayar cicilan. Ya udah kita kasih yang berapa? 256 aja. Ya udah 256 ya boleh. 256 giga inget cicil mas. Tuh harganya tuh ya. Tuh cicil 24 juta. Berapa kali bisa? Ingat ya, ini cicilan. Kita cicil kalau macam-macam mau balikin lagi. Ini ya buat lo yang udah di hipnoterapi sama Ferdian yang akhirnya lu bilang katanya buka-buka. Gua janjinya palsu. Ini gua buktiin sekarang ya. Tapi gua cicil. Lihat ya, gue beliin lu ya. Meskipun gue banyak cicilan, tapi gue beliin lu. Karena apa? Tambah-tambahin cicilan aja sih, Mary nih. Karena lu, sekarang kan lu mau pulang lebaran haji. Ini gue kasih hadiah buat lu. Lihat, ini duit gue ya, lihat. Bukan duit Mbak Gigi ya. Lihat ya, lu bilang Mbak Gigi. Dibeliin gue pelit. Nih lihat, gue bukti. Hah? Kenapa? Gak bisa. Penuh. Udah kamu aja pakai duit kamu dulu. Alu mah. Pinjem dulu. Kok bisa alu pinjem mah gak dibalikin sih, Pak? Balikin maksudnya? Ya, balikin lah. Pelit banget. Ya, akhirnya. Ya, gue juga. Ya, udah lah. Ganti loh. Iya, ya Allah. Pelit banget. Biar aja kalau ngantar Mary yang musuh. Kenapa kartu aku gak bisa? Ya berarti memang... Jadi harus kamu keluarin duit. Iya gak? Ganti. Bisa? Lihat dong, keluar gak? Jadi apa dicek dulu? Nah, udah aman nih semuanya, Mer. Udah dicek udah aman ya. Pokoknya kalau rusak lu tuker aja, ada garansi kan? Handphone dia lupa cek handphone. Ada garansi lu ke toko sini sendiri, ingat. Kalau kerja lu males lu bayar sendiri cicilannya. Thank you. Handphone Mary lebih bagus daripada handphone aku dan kamu. Gila, handphone lu Mer lebih bagus daripada handphone gue dan Nagita. Parah lu. Ini kalau Mary yang beli siapa? Ini gara-gara karena aku yang bayar ganti sama aja lah. Ya udah enggak usah diganti. Ya maaf ganti lah. Lu kenapa lu? Marah lu? Ada yang ngambek. Ada yang curhat di Ferdian katanya gua pelit janji handphone. Masa ngambek beneran kayak? Lu kenapa lu?
Ya gue hari ini aku beli handphone baru. Dia kalau enggak dibeliin ini ngambek iya enggak apa-apa ya kan? Kan gue beli handphone baru. Di GR kali bisa. Gue tadi kan nih kotak handphone. Bisa enggaknya? Guys, bisa enggaknya buat dia gue beli handphone karena gue janji. Tapi gue enggak jadi, ternyata harga handphone yang dia mau itu di atas 20 juta. Moga gue beli. Gue beli handphone ini aja merek Jela nih, merek Foto, lu GR lu pakai marah lu. Ini aja enggak sampai 10 juta. Lu udah bikin gua malu di depan jutaan orang, di depan berkali-kali alasannya dikubur di Australia, dikubur ini gua rela-relain. Gua mentret-mentret pagi-paginya. Iya, harga handphonenya mahal, tau enggak lu? Ih, orang lain aja mampu beli nasi sterein lebih dari itu, masa bos Rafi kerja dari pagi sampai pagi ngamuk. Handphone ngamuk. Ada guys, mahal ternyata handphonenya, gua enggak jadi beliin. Gua mau nonton. Lu mau ikut nonton enggak? Gua mau nonton kalau enggak nonton. Pergi lo, pergi kalau nggak mau ikut. Guys, Rafathar nonton Pesa sama Papa ya. Dadah sayang, cium lo. Jadi sekarang kita mau ngasih handphone pemiliknya. Caranya, pura-pura punya handphone, soalnya yang punya Rafi nggak bisa. Kasih satu nanti, pura-pura bercanda-bercanda di luar. Handphonenya tercemur. Nanti kan dia panik, terus panik. Nanti yaudah ya, Mel. Jangan itu, terus belum gue beli hebat. Pake aja, baru beli. Nanti kita kasih ke temannya. Tapi dalamnya itu, ini gue gak bisa ya. Tuker lu. Kamu kenapa sih? Murah banget sih itu, tapi coba ditukerin. Lu itu, yang lu tuh merek apa sih? Tipe apa sih? Apa? Tempon lu 17. Sama sama gue. Coba kamu ada pembukanya. Bukain itu, tukerin itu, bentar aja. Gimana, ini apa? Ini apa? Itu X. Itu X, bukan beda. Penyu itu dong, minta peniti. Rika. Rika, dipanggil ibu. Mana penyu handphonenya, Mary? Pakai air hangat, pakai air es, bu. Air hangat, ini laki banget tuh. Cok banget, cok laki banget. Itu kamera yang GX7 yang itunya udah lepas. Oh iya. Dibuat bautnya doang. Bisa gitu. Bisa di mana aja. Itu juga kayaknya lepas tuh. Itu juga kayaknya lepas. Bawa servis deh ini deh. Gue yang handphone mahal ya pas. Belinya kayak gini aja. Ini gue ngedrop dulu, gue suka mati. Belinya yang kayak gini aja, gak usah yang itu. Ah, gila lu. Waduh, cuman. Buset. Belum rusak tentu, Mer. Gua aja nih handphone. Ini kalau ini pun mati. Oh gitu. Mati suka panas. Ini awet. Ini panas nih dia. Gua ngapain sih kalau kayak ini? Ini panas kenapa? Karena lu kebanyakan chatting, bukan kebanyakan chatting. Gua orang kan enggak aktif di chatting. Ini gua mau coba dulu, coba mati dulu. Makanya ini gua mau cobain dulu. Enggak bisa. Bisa, hitung ah. Rp19 juta. Lu kalau depan Mbak Gigi ngomong lu. Enggak ada lu depan gua, aja lu depan gua lu ngomong. Lu apa lu? Lu depan Mbak Gigi lu. Gua dibohongin sama dia, masa katanya enggak mau dijanjiin katanya. Itu tenang sistem YouTube, nanti hadiah ulang tahun, sebelum hadiah ulang tahun gua mau dibeliin handphone. Kemarin tuh emang kita udah lihat beneran. Ngomong gelo, please lah, beliin lah. 29 orang lain. 29 enggak 29 juta. Ini Allah 29 juta. Ya sini 20 aku yang nambahin. Bisa. Bisa banget dia. Sini 20 aku yang nambahin, buruan ya. Kenapa sih emang? Enggak, tampak. Ini aku gimana? Ya udah, itu aja, ditukar dulu aja sebentar coba. Pengen tahu kalau di handphone yang lain bisa enggak? Kenapa ini mesti diganti? Bukan, coba ditukar sebentar, pengen tahu bisa apa enggak, ya Allah. Nih, Mon. Itu si Mary, ini handphonenya udah di gue. Enggak, lu sekarang ini kita cemplungin aja. Cemplungin aja, ini handphonenya kita cemplungin ya. Oh, iya. Ini kita cemplungin. Kita cemplungin, tapi terus dapat reaksi Mary gimana ya? Ini pasti kecemplung buat tahu mana ya, kamera ini. Nih. Di sini. Gue cemplungin ya. Lu dorong. Ya apa? 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 Sayang. Ayo Allah. Enggak apa-apa.
ngapain di handphone? Silahkan. Ah, itu handphone ngapain? Kamu, kamu gimana? Ya Allah, Rabbi Pangeran Gusti, kenapa sih dijatuhin? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak Gigi. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara itu film-film yang begitu. Makanya kan jadi keceplung. Kenapa sih Allahu Akbar ini mah? Udah rusak. Zafik rusak ini. Gimana sih? Enggak ganti ya. Orang-orang aja dikandungin mahal. Enggak, enggak rusak. Sini enggak rusak. Sini enggak rusak. Untung gue udah... Untung... 7 plus. Untung... Ini bisa nyebur sekali lagi. Enggak, jangan sekali lagi. Untung... 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 Allah! Masa di handphone banyak video-video. Ini ngeplongin, udah diem aja lo. Enggak, bos. Pokoknya harus diganti yang baru nih, gak mau. Aduh. Kasih itu, kasih itu aja. Yang handphone yang itu aja deh. Yang pakai aja yang sana. Coba liat handphonenya. Mati ini nanti, Mbak. Jangan ini udah mati gak? Udah. Udah mati belum? Udah mati. Enggak, enggak rusak. Cuma orang lebay. Kalau handphone mah enggak rusak nih, gua gituin juga enggak akan rusak. Mah itu handphone enggak rusak. Udah, ini bukan bercanda ini. Pengen. Aku mau ngambil. Udah aku siapin dalamnya udah. Dalamnya udah kursi, aku ganti handphone. Eh, itu Mary. Jangan kenain dulu, eh. Keringin dulu. Iya, keringin dulu. Enggak, aku aja yang keringin. Enggak, keringin. Enggak serius itu keringin deh, hey. Keringin dulu. Enggak, pakai itu, pakai Android nanti rusak. Enggak mau. Nanti rusak beneran. Biarin. Nanti Pak, mana handphone lo? Woi. Keren. Udah rusak ini, mau ditemplungin. Mana handphone? Udah. Mana pakai dryer. Biarin aku yang hair dryer nanti ditemplungin lah. Enggak, mau. Enggak, coba lihat dulu. Enggak. Coba lihat dulu. Nih. Sini. Tuh handphone lo rusak. Dorong amat biarin. Itu handphone lo rusak. Nih. Itu handphone lu. Ya udah nih, udah dicemplungin nih. Blow on jangan digituin, malah rusak beneran. Ya, ini soalnya belum ditutup. Itu yang belum ditutup. Enggak ininya nih, tinggal serius. Ini sih belum ditutup. Mana sih yang belum ditutup? Udah, ada di SIM card-nya tuh. Oh, ini yang belum ditutup SIM card-nya. Aku bener. Ya itu jangan dikira makanya langsung di hair dryer. Enggak langsung di hair dryer. Ya udah lumayan dia, gue hair dryer, gue tanggung jawab. Kita hair dryer langsung kita kasih hair dryerin. Rusak beneran ini mah. Ini mah bener. Soalnya kamu nggak ini, nggak kamu iniin dulu. Nggak, tapi menurut aku mah nggak akan rusak. Nggak ini nih, ini kan ada stiker ini. Ini bisa dipindahin nggak? Stiker ini. Kita pindahin ke handphone yang itu, jadi seolah-olah mirip. Coba ini kan guys, sini. Ini nggak apa-apa, ini kan handphone yang nggak bisa sayang, ini udah lepas. Ah, nggak bisa, tempel aja. Nggak bisa, ini udah gini nih stiker atasnya nih. Ini matiin aja handphone barunya, matiin dulu. Ini handphone barunya. Nggak bisa ini. Ah, ya kita matiin aja handphone barunya dia, kita matiin. Gila nggak, si Mary dapat handphone baru guys, gue beliin, tapi lihat kan cicilannya dia yang bayar. Saya kan nggak tahu cicilannya dia yang bayar. Cicilannya dia yang bayar. Kecil, tapi dia bisa mandi kan di belakang. Tapi belakangnya beda lagi. Ya biarin aja kasihnya gini nih, Mer. Udah gue keringin. Ada air. Hah? Oh iya. Ada air handphone lu. Betulin dulu, gue lagi keringin dulu. Ini kok kayak ada handphone baru sih? Bukan lu bilang Lu main masuk aja lu. Bukan ya. Lu udah kayak gini, orang lain. Kok asisten Raffi Ahmad itu mulu sih.
Ya katanya. Itu enggak ganti ganti. Ya. Lagi pakai masuk masuk gagal gitu. Makasih ya, Bos. Lu main masuk-masuk aja lu ke kamar lu. Ketahuan dia orang baru mau dikasih. Iya. Tapi itu enggak rusak tapi enggak boleh 5 jam lu enggak boleh itu lu keringin dulu. Tuh handphone lu tuh baru tuh. Ya Allah, gua mau pulang kampung. I love you, Pak Raffi. Handphone. Aduh, gila lu. Lu ngapain lu masuk-masuk kamar lu? Baru ah. Itu punya gue ya. Kan aku kemarin udah senyo tahu ah enggak. Udah senyo kebaper tahu di. Jadi enggak apa-apa kan kalau handphonenya diceburin lagi? Enggak apa-apa diceburin jangan yang ini udah. Udah baru. Yes, I love you Bos Rafi. Komplit sama orang Madura. Ambil pecong-pecong Madura gue punya. Gua. Yes! Gua udah akan gede jemur. Udah, dadah. Makasih gila. Bos, makasih banyak. Gua bosan ye. Lu enggak usah bilang-bilang lu. Iya. Lu baru juga tadi mau dikasih. Kamu sih. Ya enggak tahu dia masuk. Gimana? Senang? Senang banget, alhamdulillah. Hmm.